Oke. Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel saya MHEJ. Betul tuh, MHEJ channel. Oke, hari ini di depan saya ini ada kereta, sebuah kereta Toyota Wish Legend model 2003 lah. Oke, hari ini saya akan tunjuk bagaimana cara kita keluarkan steering rack nih. Ini steering rack lah, sebab steering rack nih dia sudah longgar. Bila kita tes di jalan yang berbatu, dia gravel, dia ada bunyi lekuk-lekuk lah, bunyi macam-macam bunyi. Sebab kereta ini dia sudah tukar bermacam-macam lah, stabilizer link, yang lain-lain itu masih oke. Observer, mounting observer semua sudah ganti. Jadi bila kita cek dia punya steering rack nih, ada longgar lah. Tapi kita sudah cek tadi lah. Cuma kita sekarang bagaimana kita mau keluarkan steering rack nih? Perlukah kita turunkan subframe ataupun keluarkan satu batang steering rack saja? Jadi pertama kita kena buka stabilizer link nih, sebab nanti bila kita keluarkan dia akan mengganggu lah yang nih, stabilizer barnya dia akan ganggu. Jadi kita kena buka yang nih kiri kanan dan kita angkat ke atas lah. Begitu juga kena buka mounting engine, mounting gearbox rasanya ni. Mounting belakang ni kena buka supaya dia senang lalu nanti. Okey. Stabilizer link ni kita sudah buka yang di bawah ni. Kita sudah buka lah. Okey, tujuan kita buka nanti senang kita keluarkan. Nampak ni nanti stabilizer bar ni kita bagi naik ke atas macam ni. Sebab kita kena buka ni. Kalau kita tidak buka dia akan sangkut. Jadi kita buka dan kita akan boleh tarik lah. Steering rack ni dia ada 4 mounting. Yang ni, ni 1, 2 dan di sebelahnya lagi. Jadi tapi kita tarik ni dari sebelah pemandu lah. Kita tarik dari sebelah, di sebelahnya lagi, bukan sebelah sini. Cuma saya tunjuk mounting engine ni kena buka, baru dia boleh lalu. Tie rod pun kena buka juga ni. Okey. Tie rod kita sudah lepaskan. Yang ni pun sudah lepas. Yang skru nut 4 di dalam pun sudah lepas. Nampak dia sudah boleh ni. Kemudian mounting. Ini mounting. Ini mounting yang tadi, mounting engine yang sebelah belakang lah. Tadi dia macam ni. Dia berada di dalam macam ni lah tadi. Jadi mounting ni kita kena buka sebab dia menghalang untuk kita tarik ni steering rack nanti. Dia kedudukan macam ni, tapi di dalam lah. Di dalam yang macam tadi saya record tu. Di dalam macam ni. Jadi menghalang dia sudah keluar. Kita cek. Tengok macam masih okey lagi. Masih okey lagi lah. Test dia macam ni. Masih fit. Okey. Jadi ini boleh pakai balik lah. Untuk yang ini. Tengok ni. Longgar. Tie rod. Tie rod end pun longgar sudah. Jadi ini kita keluar, kita cek lagi. Tengok apa masalah ni steering rack. Okey, sebelum terlupa, yang bahagian dalam ni ni pun kena cabut lah. Kena bagi los dia si longgar. Longgarkan yang ni coupling ni, nanti dia akan keluar dari luar. Kena longgarkan. Ni buka ni kabel. Okey. Okey. Ini yang coupling tadi tu di sini. Ini kena buka lah. Kita suruh buka dari luar, nanti dia akan ikut turun sekali lah cover. Kita tinggal tarik. Keluarkan lah.
Oke ya. Yang nih ada satu shaft dekat sini nih. Nah, ini kena buka. Sebab kalau tidak buka dia jadi panjang dan susah mau tarik keluar lah. Kalau semua ini dia sudah longgar, tinggal tarik. Tapi ini ada satu batang nih panjang. Nah, nampak panjang tuh. Kena cabut dulu. Nah, ini kita cabut keluar lah. Oke ya. Nah, ini dia punya extension tadi kita sudah cabut. Tengok dia sudah jadi pendek. Nah, tinggal tarik saja. Tengok kita boleh tarik keluar ke tidak. Oke. Oh, tengok ni pun macam bekas ganti juga. Tahun 2021. Oke. Mari kita tengok apa masalah steering rack ni. Yang ni pun steering rack AFCAT lah. Pernah ganti pada tahun 2021. Ni ada ribulan dia lagi. Oke, jadi kereta Wish ni pun dia macam-macam ada bunyi lah. Sudah ganti macam-macam, tinggal steering rack lagi. Tapi bila kita test steering rack dia, masa di melekat di kereta lagi, kita sudah nampak lah dia punya ni, dia longgar. Dia punya rack end semua fit, rack end dia semua fit, semua sihat rack end. Tapi dia punya dalam ni, dalam sini ada bearing kan, yang tu yang ada longgar. Tengok ah, nampak. Bila kita goyang, dia boleh rasa. Mungkin video ini tidak nampak. Nampakkah? Dia ada rasa longgar. Nah, jadi itu yang datang bunyi itu dari dalam sini. Kemungkinan lah, kemungkinan besar juga. Sebab steering rack ini sensitif. Oke. Jadi memang kita kenal pasti dari sinilah steering rack ini kena ganti satu biji. Dan kita ambil steering rack dari AFCAT juga. Oke, ini hari bulan saya tulis baru sebab saya bersihkan dia punya body. Jadi saya letak hari bulan yang barulah, hari bulan hari ini. Tapi ini pun sama juga. Sebelum kita pasang, kita cek. Pastikan kita cek semua sebab barang AFCAT nih kita tidak tahu kan dia punya kondisi macam mana. Nasib baik dapat yang oke. Kalau nasib tidak baik dapat yang sama juga. Oke. Kita tes dia punya rack end. Nah, kiri kanan tie rod mana yang longgar tuh kita buka, kita ganti. Nah, yang ini kita sudah try goyang macam ini, dia memang fit. Dia memang fit. Bukan macam yang di sebelah tadi. Dia fit lah. Kiri kanan oke. Yang ini pun oke. Sini oke. Cuma ini kena ganti lah. Ini sudah rusak. Tie rod end. Yang ini kan, ini oke lagi. Tapi kalau ada modal, terus ganti baru. Jadi barang AFCAT ini pun kita kena ikut nasib juga lah. Kena ikut nasib. Pasal bukan senang buka barang nih. Jadi bila kita bertukar, pastikan semua ini oke lah baru kita pasang. Jadi kita tidak alang-alang buka kan, nanti kita pasang benda yang sama juga rosak. Ini hari bulan hari inilah. Macam ini tadi dia longgar nampak, tengok. Sebelah oke, sebelah fit, sebelah longgar. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mau pasang balik lah di dalam nih. Untuk step-step pasang tuh sama juga macam kita buka tadi lah. Kita masukkan dulu sebatang nih, baru kita pasang yang berkaitan. Oke. Steering rack sudah masuk. Sudah nut sini satu, ini dua, tiga, empat sebelah pun sudah masuk. Tapi kita belum ikat lagi lah.
engine sebenarnya kita jack, kita stand pakai jack lah, sebab kita buka mounting kan. Ini kita pasang siap-siap lah tie rod. Yang ini, ini tadi namanya mounting belakang. Mounting belakang masih oke lagi, beli pakai ini. Kita spray lah. Yang ini kita buat spot weld tadi, sebab semasa kita buka tuh dia punya bolt nih longgar terlepas, jadi kita spot weld lah. Kita cat, kita boleh pasang lah. Oke, dia macam. Oke, kita pasang balik. Alright, ini semua kita sudah pasang. Kita sudah pasang semua yang patut lah. Mounting power, mounting steering rack pun sudah ikat. Stabilizer ni sudah ikat semua. Oke, kalau sudah semua sudah ikat, kemas. Oke, kita tinggal ada satu step lagi, yaitu ini lagi dia punya coupling, steering coupling lah. Jadi itu biar dia masuk dulu, boot semua sudah pasang, kemudian kita pasang ini lah. Ini kena longgarkan juga supaya dia senang untuk masukkan nanti. Tengok macam ni. Nanti dia dia akan macam ni lah masuk dalam. Kalau kita tidak longgarkan ni, susah mau pasang nanti lah. Susah kita mau pasang nanti. Tengok macam ni ya. Tapi nanti kereta ni memang kena buat elemen balik lah, elemen tayar. Oke, kita sudah selesai buat pertukaran steering rack Toyota Wish Legend 1.8 tahun 2003 lah, 2004 lebih kurang. Jadi lepas ni bolehlah kita pergi ke kedai tayar, kita buat elemen tayar sekali. Mudah-mudahan tidak lagi lah bunyi-bunyi pelik-pelik ni, sebab kereta ni memang banyak sudah kita tukar lah. Bermacam-macam bush, dan last kali memang kita suspek dia punya power steering lah, dia punya steering rack. Okay, harap-harap semua ni lepas ni semua okey, dan nanti ada apa-apa saya update. Okay, jangan lupa subscribe channel saya, bagi like dan komen ada pertanyaan lah. Okay, terima kasih, assalamualaikum.